Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, saudara-saudari yang berada di luar sana. Malam ini saya akan berkongsi satu video tentang bagaimana kita berhubung dengan pekerja-pekerja kita. Apakah cara yang terbaik untuk kita menyampaikan arahan, menyampaikan mesej kepada pekerja-pekerja kita. Video ini agak stressful dan ianya telah di viral sejak beberapa jam yang lepas, dan setakat sekarang sudah 180 ribu orang menonton video ini. This short video has been watched by 180,000 viewers. Ianya berkisar kepada bagaimana kita berkomunikasi, dan kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya, tapi daripada video ini keadaannya begitu agak stressful, bukan sahaja kepada bos tapi juga kepada orang-orang di persekitarannya. Dan saya percaya kita mungkin ada cara yang terbaik untuk kita menyampaikan arahan ataupun berkomunikasi, terutamanya dengan orang-orang yang berada di bawah kita. Walaupun, mari kita tengok video ini. Dan sebelum itu, jangan lupa tekan like dan subscribe my channel. Mari kita tengok video ini. Kamu boleh pakai balik. Apa lagi beg baja? Apa dosa dia? Kalau tu racun pun boleh pakai kalau cuci, apa lagi beg baja? Beg baja ni kamu tak faham. Dekat dalam tu yang terkena tu plastik. Yang ini boleh pakai. Jadi kamu kena jelaskan pada MSPO, jangan ikut dia. Kamu selalu nak ambil jalan mudah. Tak pernah nak explain. Semuanya lain kau orang. Orang cakap ni ikut. Very stressful, very stressful. Tak pernah nak lawan. Dan keadaan ini membahayakan kepada pelaku itu tersendiri. Bukan duduk habis. Dengarkan. Dengarkan. Saya yang menonton video ni pun takut. Okey, kita tak tahu apa yang berlaku. Kita tak tahu apa yang berlaku, tapi saya percaya kita mungkin ada kaedah yang lebih baik untuk menyampaikan maklumat kepada orang-orang di bawah kita. Itu saja yang ingin saya berkongsi dengan saudara-saudari pada malam ini. Jangan lupa tekan like dan subscribe my channel. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.